Bagi Anda yang hobi berswafoto atau selfie, ada satu kampung di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang harus Anda kunjungi. Di sini Anda juga bisa sekaligus berwisata budaya dengan mempelajari kain tanu, tenunan khas Kesultanan Buton. Berada di Kelurahan Sulak, Kecamatan Betomari, Kota Bau-Bau, tidak berlebihan jika pemukiman yang satu ini mendapat predikat sebagai desa wisata. Pasalnya, kampung ini memang diserbu wisatawan yang ingin berswafoto alias selfie di setiap rumah yang telah dicat dengan aneka bentuk gambar dan penuh warna. Terdapat 107 rumah di Desa Sula yang merupakan kawasan pesisir, 50 diantaranya telah diwarnai berbagai gambar. Di sini karena di sini kampungnya unik, banyak yang rumah warga tapi dilukis. Puas berselfie alias berswafoto, ini saatnya mencoba aktivitas menenun yang dalam bahasa Buton disebut tanu, yang juga ada di kampung ini. Saya pun mencoba merasakan sensasi menenun seperti yang dilakukan oleh warga di kampung tenun warna-warni. Memang terlihat gampang, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ini kayaknya susah sekali, tadi saya juga sudah coba. Kira-kira kalau satu sarung gaji ini berapa lama jadinya? Paling cepat? Paling cepat 7 hari. 7 hari itu paling cepat ya. Kalau yang paling banyak pernah dapat pesanan berapa banyak? Ya, selama warna-warni ini pesanan terus. Oh, jadi yang datang ke kampung ini untuk berfoto-foto di kampung warna-warni mereka, juga sekalian bagi wisatawan mereka langsung beli satu sarung, Bu. Ini kayak gini nih pemirsa, biasanya di harga berapa, Bu? 400. Pernah ada yang borong sekali banyak nggak, Bu? Pernah, dari Kendari. Empat lembar, lima lembar kemudian ini. Setelah beberapa bulan menjadi kampung tenun warna-warni, perekonomian para penenun di Kelurahan Sula ini semakin meningkat. Wisatawan yang awalnya berselfie, akhirnya pulang dengan membeli kain tenun yang dibuat oleh warga. Penasaran indahnya kampung warna-warni sekaligus sensasi menenun kain? Silakan kunjungi Pulau Buton yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Fandi Hafid, Andi Eba, melaporkan.